Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita sekarang sudah sampai di Rumah Sakit Permata Hati. Jadi yeah. Hari ini teman-teman mau menjenguk kemanaan kita yang lagi sakit. Iya, yeah, ini Rumah Sakit Permata Hati teman-teman. Rumah sakit apa klinik ini ya? Klinik ya? Kita parkir dulu teman-teman. Oke. Kita parkir. Oke. Sampai teman-teman, kita akan melihat Hana yang lagi sakit. Oke teman, ikut terus perjalanan kami hari ini ya. Halo teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe dan tombol loncengnya ya teman-teman. Oke. Oke teman-teman. Ini lagunya ya teman-teman. Oke. Kita masuk rumah Asoka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana. Bergantian ya. Dibilang om ini enggak boleh masuk kayak mana? Gimana itu? Kakaknya, dia nanya kakaknya enggak boleh masuk. Ah, kata om ini, ha, ini om ini. Jadi di luar. Enggak ada masuk. Enggak ada? Iya, enggak masuk. Sakit apa, Nak? Apa dia? Ya, namanya flu. Mungkin dia jajan di rotinya itu enggak tahu apa. Jadi bakteri di dalam perutnya itu terlalu. Jajan apa? Sekarang makan jajan. Roti? Roti kok sering bisa nih. Oh. Jadi di perut terumah ya? Anak waktu bayi-bayi kok mana? Mana Kadir? Kami di huru-hara. Kenapa huru-hara? Apa huru-hara? Cak lah bilang dulu sakit apa nak coba bilang tak? Sakit apa coba? Kemalangan yang nggak tahu. Jadi aku kemarin rumah kami kereta pangsa nak kereta ni rumah ada yang rumah ada lubang tak ada rumah. Kemalangan kenapa tak boleh? Kemalangan habis kerja tak ada kereta. Jadi kan dia nak tunjuk balik ni? Yang tunjuk balik? Saya izinkan. Kakaknya masuk, cuma dibatasi waktunya. Oh iya, ya, cuma ya, Tunggu cepat sembuh bilanglah. Sini Kak, sini Kak. Tengoklah, tapi biar apa? Biar baik. Biar dia sembuh ya, Kak. Capek juga kan mengepur satu. Oh, nengok. Kan? Apa di mobil? Mau kan lari. Kali sakit batu dan jalan ya ke air batu. Mengawal air batu kemarin. Kali sakit batu kami pulang ke Sarah. Sarah yang buat motornya? Ada.
Oh, siapa mau cerita di mana? Enggak ikut? Tadi kami tinggal di Poku. HP buku punya? Ambil HP tas kecil. Tas jinjit. Udah apa? Bukulo-bukulo. Setelah cepat sembuh lah ya, Kak Hana. Bilang lah, tiba. Bilang lah, cepat. Hah? Hidup, cepat Pak, Bu. Bilang, cepat sembuh, bilang. Apa, Wak? Apa? Jadi cemana, cemana perasaan Bu Hana? Perasaannya cemana? Kami balik. Balik, berbalik sampainya ke rumah sakit, kita nyong. Permata hati Nanda, kayak bapak-bapak hadir. Saya dulu, Kak, cemana perasaannya, bilang? Rumah sakit. Mual muntah dia katanya. Jadi Wak nyundang enggak? Iya. Iya enggak? Ya 24 jam enggak bisa baju makan itu tadi yo. Iya enggak? Minum. Minum. Masih mual. Masih muntah. Hmm? Jadi enggak sekolah-sekolah lah ini. Enggak. Apa-apa lah ya kan, kan sakit kok ya kan. Nanti kalau udah baik baru sekolah ya kan. Sini. Ya kan? Rindu lah gurunya nanya sama sama si Ana. Iya. Anaknya sakit khusus anak. Oh, ini orang sana, sana ya? Iya, iya. Di jauh itu kelihatan malam. Bersih rumah sakit ya? Iya, iya, iya. Bersih rumah sakit ya? Bersih lah, dari jam 8 pagi kami udah tahu aja kami dua hari Siapa Kak Hana ya? Cepat apa? Cepat? Sembuh. Cepat sembuh? Iya. Biar hilang penyakitnya ya kan? Biar balik ke rumah ya kan? Oke. Gimana kita nih, Dibu? Oke. Dadah dulu. Dadah. Cepat sembuh ya, Kak Ana. Semoga bisa kembali ke rumah. Oke, dadah. Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum.